Puluhan penumpang angkutan kota di Terminal Tawang Alun Jember, Jawa Timur terlantar akibat adanya unjuk rasa sopir angkutan dan ojek pangkalan pada 6 Agustus 2018. Pihak Dinas Perhubungan setempat langsung mengerahkan bus khusus untuk mengangkut mereka. Puluhan penumpang di Terminal Tawang Alun Jember, Jawa Timur terlantar setelah tidak menemukan satupun angkutan kota yang beroperasi. Bahkan pengojek pangkalan pun tak terlihat di sekitar terminal. Hal ini terjadi karena seluruh sopir angkutan kota dan ojek pangkalan berunjuk rasa di halaman kantor pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Para penumpang ini mengaku sudah terbiasa naik angkutan kota karena ongkosnya murah dan tidak perlu repot memesan melalui aplikasi. Itu biasanya kan naik angkot itu, berhubung sekarang katanya ada demo, jadi gak bisa naik angkot. Gimana Mbak menurut Mbak, aksi-aksi seperti ini, mengganggu atau enggak? Ya mengganggu sekali karena kita kan juga butuh angkot, karena ada apa mas? Gojek online itu jadi kan terganggu mas. Beruntung Dinas Perhubungan Jember langsung mengerahkan angkutan khusus yakni bus sekolah dan bus Damri untuk mengangkut calon penumpang yang terlantar di terminal, sehingga tidak sampai terjadi penumpukan penumpang di terminal. Herawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.